Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali dengan saya, yaitu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang disingkat dengan PKK. Pada bab satu ini kita akan membicarakan tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Sikap dan perilaku wirausahawan, di sini ada pengertian tentang kreativitas. Yang dimaksud kreativitas di situ adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata. Dalam bentuk ciri-ciri attitude maupun non-attitude, dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada beberapa pengertian kreativitas menurut dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu pengertian kreativitas menurut Bidayatun. Yang dimaksud kreativitas di situ adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang memberikan individu menciptakan ide-ide asli atau adaptif, fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Kemudian menurut Jim R. Esvan, yang dimaksud kreativitas di sini adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua hal atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Kombinasi-kombinasi baru dari dunia atau lebih, ya, yang tercetak dalam pikiran. Kemudian pengertian kreatif menurut Santrok, yakni kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasanya, serta untuk mendapatkan solusi-solusi yang unik. Berikut menurut Semyawan, yang dimaksud kreativitas di sini adalah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya serta memecahkan masalah. Kreativitas ini meliputi baik ciri-ciri aptitude seperti kelancaran, fluensi, keluasan, flexibility, dan keaslian atau originality.
Dalam pemikiran maupun ciri-ciri non-attitude seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. Yang terakhir, pengertian kreativitas menurut Munandar, yaitu kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan atau menjawab masalah, dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif. Ini beberapa pengertian kreativitas menurut 5 ahli. Berikut, manfaat industri kreatif. Manfaat industri kreatif yang pertama, munculnya bisnis startup. Ya, bisnis startup. Jika dulu startup ini disebut sebuah bisnis yang baru saja berjalan, tetapi saat ini arti bisnis startup sudah tidak dimaksud dan didefinisikan dengan maksud tersebut. Saat ini definisi arti dari startup itu adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Contoh, Gojek. Ya, tahu ya Gojek, Bukalapak, dan Traveloka. Kemudian manfaat yang kedua, inovasi baru berkembang cepat. Munculnya kreativitas dalam bidang ekonomi tidak memberikan batasan seseorang untuk menjalankan dunia bisnis. Banyak sekali ide-ide baru yang bermunculan dan tentunya membuat masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti yang dapat dilihat saat ini, misalkan untuk memperoleh makan saja, kita tidak perlu repot-repot untuk memasak. Cukup pesan melalui smartphone saja. Nah, ini sudah cukup. Inovasi ini muncul sebagai akibat dari adanya ekonomi kreatif. Manfaat industri kreatif yang ketiga, bisnis semakin kompetitif. Semakin berkembangnya ekonomi, maka semakin banyak pula pebisnis baru yang terjun dalam dunia ekonomi. Mereka berlomba-lomba untuk menciptakan usaha agar bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dengan lahirnya pebisnis baru ini, maka pesaing atau kompetitor semakin banyak pula, sehingga persaingan usaha menjadi kompetitif secara alami. Manfaat industri kreatif yang keempat, manusia semakin kreatif. Dengan perkembangan ekonomi menuntut manusia sangat sebagai pelaku ekonomi menjadi lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang kreatif, manusia akan berusaha lebih keras menemukan ide baru yang lebih baik untuk dan berbeda dengan yang lain, sehingga mereka dapat bersaing di dunia bisnis dengan produk yang mereka miliki. Dengan demikian, manusia sekarang ini lebih kreatif untuk memenuhi kebutuhan dan tidak tertinggal dengan yang lainnya. Manfaat industri kreatif yang kelima, yaitu bisa meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk. Manfaat lain dari perkembangan ekonomi kreatif di sini adalah berubahnya kualitas produk. Produk yang sejak dahulu ada kini menjadi lebih berkualitas karena banyaknya persaingan produk yang sama di pasaran.
Selain itu, kesadaran masyarakat yang tinggi tentang produk yang aman dan berkualitas daripada produk murah yang dapat bisa merusak, membuat pelaku bisnis ekonomi kreatif berusaha secara mencari ide untuk memenuhi hal tersebut. Yang terakhir, manfaat dari industri kreatif adalah bisa membuka lapangan kerja. Jika inovasi baru ini bermunculan dalam dunia bisnis, maka secara langsung akan menciptakan produk baru yang dijual. Produk ini memerlukan ahli untuk memproduksinya dan memasarkannya. Tidak masalah jika satu usaha hanya memerlukan beberapa karyawan saja, karena di tempat lain juga tumbuh usaha baru. Hal inilah yang dapat membuka lapangan kerja baru dan secara otomatis mengurangi angka pengangguran. Dan berkurangnya pengangguran, tingkat ekonomi masyarakat ini semakin hari akan semakin bisa meningkat. Demikian anak-anak pelajaran pada siang hari ini, mudah-mudahan bisa kalian mengerti. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Akhiran, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua, jangan lupa ibadah.